Untuk video kali ini, gua mau ajak Sky main skateboard. Yo sob, jadi kan kemarin gua udah cerita tentang Sky, the Bull Terrier. Sekarang gua mau kenalin, ini namanya Baby. She's a band dog, dia anjingnya Widi, adik gua. Jadi band dog itu tuh sebenarnya belum jadi purebred. Jadi belum disahkan yang namanya band dog itu harusnya seperti apa. Karena ini masih ibaratnya masih dalam percobaan lah. Jadi ceritanya tahun 1960-an ada suatu dokter di Inggris. Mereka mau menciptakan the ultimate guarding dog. Jadi anjing penjaga yang benar-benar paling hebat di seluruh dunia. Nah, biasanya band dog ini hasil perturunan antara Presta Canario, udah gitu Ken Corso, Barbul, ada yang dicampur juga Mastiff sama lah. Pitbull atau Mastiff. Kalau dia ini bapaknya dia itu Ken Corso. Ken Corso. Ibunya American Bully. Jadi American Bully Bull. Amerika. Karena dia ibunya bully, badannya ibunya dia bully. Jadi badannya kontet. Karena bapaknya. Kalau bapaknya gede banget. Warnanya kayak macan. This is called brindle. Jadi kayak setengah macan, setengah anjing. Okay. Manjing. Kalau bendok itu kalau di Indonesia khususnya sih masih belum terlalu ini ya populer ya, karena yang mempopulerkan adalah orang Amerika banyak kan ya. Iya. Padahal asalnya juga dari Inggris, sama nih kayak Bull Terrier, mereka berdua dari Inggris. Cuman ini kelahiran Cirende, ini kelahiran Cimahi. Tapi karakter anjing bendok itu positifnya dia itu loyal. Iya betul. Terhadap tuannya. Sob, dengerin sob. Sob. Nih kenapa nih dia ngos-ngosan sob? Sob kenapa? Gara-gara tuh ibunya bully, terus dia napasnya jadi pendek. Soalnya bully itu gak terbiasa untuk olahraga berat. Dia bukan bully itu ada perkampungan, perkawinan antara bulldog sama pitbull. Tau kan bulldog yang ngiler mulu. Makanya dia gak biasa olahraga berat, makanya dia ngos-ngosan kayak ngorok gitu. Kalau Sky kuat dia staminanya. Dia biasa buru babi. Babi ngepet. Nah, gitu. Baby so. Ini tuh she's a female. Jadi iya, ini cewek. Kita punya dua anjing cewek. Soalnya kalau anjing cowok enggak enak enggak sih cowok sama cowok. Sayang-sayangan kan, enggak, mendingan cowok nyayang cewek. Hey, sob. Jadi untuk pertama kalinya gua akan nyobain berpapan luncur dengan anjing alias skateboarding. Nanti kita mau pakai skateboard. Jadi konsepnya di atas skateboard, habis itu ditarik sama Sky. Nanti lu lihat aja deh kayak gimana. Rugi, Mbak. Sekarang mau nyoba naik skateboardnya barengan sama Baby the Bandog. Nanti Baby di depan, Sky di belakangnya. Karena Sky always follows Baby.
Gimana sob? Seru kan videonya? Kalau masih penasaran mau lihat cerita-cerita tentang Sky dan Baby di kehidupan yang indah ini, jangan lupa sob, di like, di subscribe, biar kita jadi YouTuber yang keren gitu. Iya lah, help a brother out.